Alat pelindung diri merupakan bagian terpenting saat kita bekerja. Berikut adalah panduan penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar. Full body harness adalah perlengkapan yang berguna untuk menjaga kita saat bekerja di ketinggian. Dan cara memakainya, kaitkan terlebih dahulu dari safety shock absorber pada full body harness. Pastikan kembali full body harness tidak terpelintir agar nyaman dan aman saat dipakai. Lalu tarik dan kencangkan chest strap. Pastikan chest strap tidak terlalu longgar atau terlalu kencang. Kemudian tarik dan kencangkan juga leg strap. Pastikan kembali leg strap tidak terlalu longgar atau terlalu kencang. Dan jangan lupa untuk mengkaitkan safety shock absorber dengan full body harness bagian depan agar lebih ringkas saat kita tidak berada di ketinggian. Safety gloves berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda yang bersifat korosif, panas, dingin, tajam, atau kasar. Alat pelindung diri yang wajib dipakai yaitu helmet protection, safety glass, full body harness, safety gloves, dan safety shoes. Alat pelindung diri merupakan alat yang sangat mudah untuk dipakai dan memiliki berbagai macam manfaat, terutama untuk melindungi diri kita saat bekerja. Tetap produktif dan keep safety. Telkom Akses, responsif, integritas, disiplin, efisien, 100% fiber.